Bismillah. Selamat datang di channel Kreasi Alfinova. Inilah dia tahapan membuat mixer rakitan. Baru bagian atasnya ya, dudukan mesin. Dan dudukan mesin dan ini apa? Gearbox. Ya, saya menggunakan gearbox mesin cuci ya, masih. Ini baru percobaan ya. Baru percobaan, nanti kalau gagal kita lihat bagian apa yang membuat gagal. Rencananya untuk 3 kilo, kalau bisa 5 kilo ya bagus. Ini ya. Ini baru bagian atas, kayak buat dari balok kayu. Kayu ukuran 6-12, karena di rumah ada sisa-sisa bahan dari orang membuat rumah. Begini keadaannya. Ini nanti mau disetting bisa naik turun ya, seperti ini pakai engsel ya. Demikian ya, nanti kita buat rangka yang bagian tiangnya dulu, tiang penyangga, baru rangka bagian bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nantikan terus video berikutnya tentang membuat mixer spiral rakitan ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada teman-teman punya ide yang lain atau saran untuk pembuatan mixer spiral ini, saya menerima saran dan idenya. Silahkan masukkan di kolom komentar.